Nampaknya bukan kali ini saja Rina Nose mendapatkan komentar tak menyenangkan dari para netizen. Dari dirinya buka hijab, Rina Nose menikah dengan warga negara luar, bahkan sang suami dituding pengangguran, Rina Nose membela sang suami. Kini, pernyataan Rina Nose tak mau punya anak karena akan tambah masalah pun jadi komentar para netizen. Rina Nose mendapatkan banyak nyinyiran, Rina Nose diberitakan aneh menurut para netizen. Rina Nose yang menikah dengan warga negara luar ini menyebutkan nanti kalau tambah anak akan menambah masalah, udah pasti begitu. Perihal Rina Nose menyebutkan kini saja dirinya dengan sang suami punya banyak masalah dan kerap dikomentari nyinyir oleh para netizen julid. And now I'm hungry. You're also hungry. I'm also hungry. We want to eat jengkol. Bedak. Sambal. Komentar-komentar dari para netizen pun pro dan kontra terhadap pernyataan Rina Nose. Ada yang menyebutkan pernyataan Rina Nose normal karena Rina Nose nampaknya belum siap punya anak. Namun ada juga yang berkomentar nyinyir, nampaknya Rina Nose tak mau punya anak karena dirinya belum punya. Bahkan menyebutkan Rina Nose menghindari permasalahan hanya ingin berduaan dengan suami. Ribut netizen di sosial media kepada Rina Nose pasca Rina Nose mengeluarkan pernyataan dirinya tak mau punya anak karena anak akan menambah masalah. Rina Nose punya pendapat tersendiri, namun nampaknya ungkapan Rina Nose dikomentari para netizen di sosial media. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat wayah gini. Kali ini saya akan memberikan tips kepada Anda. We're a cooking right. Namun seperti biasa, Rina Nose tak peduli dengan komentar orang lain. Pemikirannya tak ingin punya anak pas menikah dengan sang suami, sudah dibicarakan dengan sang suami, dan sudah dengan keputusan bersama. Rina Nose punya pemikiran sendiri dan dirinya tak peduli komentar orang lain. And we are hungry, we're both hungry. At least I have Coke Zero. And I have Yum-ma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 . Hey, Kepalans, click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.